Yanto, pelaku pembunuhan juru parkir di kawasan Pasar Jambi, berhasil ditangkap tim gabungan Respo Polda Jambi, tim Opsnal Polresta Jambi, Polsek Pasar, serta tim Opsnal Polres Batanghari. Kapolsek Pasar Kompol Cahyono Yudi Sumarsono mengatakan, pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kabupaten Batanghari karena berencana kabur ke Sumatera Barat menggunakan sepeda motor. Cahyono menyebut penangkapan ini berhasil dilakukan karena adanya informasi dari warga serta keluarga korban. Kalau kronologi penangkapan di wilayah Batanghari, berdasarkan informasi dari masyarakat juga, kemudian dari keluarga korban juga. Berarti ada niatan untuk lari ke Sumatera Barat? Iya, memang yang bersangkutan orang Sumatera Barat, tapi tinggal di wilayah Pasar. Untuk larinya menggunakan sepeda motor apa juga? Sepeda motor yang digunakan, kemudian ditukar di anaknya di arah Mendalu. Dan bahwa hasil dilakukan penangkapan. Penangkapan ini dilakukan tidak sampai 24 jam. Pasalnya, saat menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak mengejar untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Saat dilakukan penangkapan oleh tim gabungan, pelaku tidak dapat berkutik sehingga langsung dibawa ke Polsek Pasar. Rudiansyah, Jambi TV.